Perhatikan gambar bulan mengelilingi bumi dan bersama-sama beredar mengelilingi matahari. Jika satu, dua, dan tiga berturut-turut adalah matahari, kemudian bumi, kemudian bulan, maka akibat pengaruh gaya gravitasi bulan dan gaya gravitasi matahari terhadap bumi di daerah berikut yang air lautnya mengalami pasang dan surut yang mana? Oke, ini yang perlu diperhatikan ketika terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari, posisinya adalah segaris. Maka daerah D dan daerah B ini mengalami pasang, kemudian A dan C ini surut. Oke, jadi jawabannya adalah pasang itu B dan D, A dan C surut. Jadi jawabannya B.